Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah ini kita lakukan sebagai ikhtiar kita, di samping zahir juga batin yang kita lakukan untuk menghadapi COVID-19. Karena sekuat apapun ikhtiar kita, tanpa dibarengi dengan tawakal, tanpa dibarengi ikhtiar batin, semua akan jadi sia-sia. Karena semua penyakit, semua musibah, semua kebahagiaan, semua kesesatan di dunia dan akhirat ini adalah kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin dengan pembacaan Suratul Yasin, dengan khatmil Quran, COVID-19 segera dicabut dari kota Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika hamba ini penuh dengan dosa, ya Allah, ampun.
hamba dan keluarga hamba penuh salah dengan maafkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Damel Surabaya niki ya Allah, kados kota sing badan mulai badan wajud kabur ya Allah. Jadi paling sehat ya Allah, cekat ya Allah, sederhana kula disampun sento berkat COVID ya Allah. Cukup ya Allah, jangan tarik lagi nyawa keluarga hamba ya Allah. Jangan tarik lagi ya Allah, nyawa keluarga besar mereka sudah bayar ya Allah. Jika ini dosa hamba sebagai pemimpin ya Allah, cukup hentikan di sini ya Allah. Biar hamba yang menanggung sebagai pemimpin ya Allah. Jangan warga hamba ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampun ya Allah, selamatkan kota Surabaya ya Allah. Dengan selamatkan ya Allah warga kula ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah hamba memohon ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kan hanya Engkau ya Allah yang mengabulkan segala doa dan mengampuni segala dosa ya Allah. Rabbana atina ya Allah, wa inna fidatina sinawati na'adzubillah ya Allah. Wa kinnina jalan al-Qur'an, ya Aziz ya Rabbir ya Rabbil Alamin. Subhanallah Rabbil Izzat ya Amin ya Simun, wa salamu ala al-Mursalin. Setiap Kamis di pemerintah kota Surabaya itu semuanya melalui Zoom dengan RT, RW, LPMK dan seluruh warga itu kita lakukan pembacaan Suratul Yasin insya Allah setelah asar. Kita doa bersama, setelah itu Jumat pagi kita ada khutmil Quran, seluruh OPD khutmil Quran. Jadi insya Allah ini akan kita jadikan rutin karena kita merasa bahwa kekuatan kita, ikhtiar dunia saja tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah COVID-19. Sudah banyak keluarga kita, keluarga besar warga Surabaya ini yang meninggal. Kita harus introspeksi diri. Kejadian ini bisa cobaan, bisa musibah. Kenapa dicoba? Ya karena mungkin kita sudah banyak dosa. Mungkin kita sudah lupa, sampai banyak lupa dengan Gusti Allah. Sehingga kita mendekatkan diri lagi. Permohonan maaf yang kita minta kepada Gusti Allah, ampunan dosa dengan istighfar. Semoga dengan istighfar yang kita lakukan, dengan pembacaan surat Yasin, dengan tilawatil Quran setiap Kamis dan Jumat, semoga musibah COVID-19 ini bisa segera ditarik dari kota Surabaya dan saudara-saudara kita yang sakit diberi kesehatan, yang sehat insya Allah tetap terus sehat. Wa alihi wa sahbihi wa sallim.